Jadi Innova Zenix itu ada tipe G atau V bensin, ada juga tipe G atau V hybrid dan tipe Q. Jadi kalau kalian mau beli karpetnya, jangan sampai salah pilih ya guys. Nah untuk Innova Zenix ini akan pasang karpet yang dipasang 7 dimensi langsung. Jadi untuk 7 dimensi ini pemasangannya gampang banget. Kalian tinggal lepas aja karpet originalnya, terus kalian pasang karpet 7 dimensi ini. Jadi pasangnya tinggal ditaruh-taruh aja. Nah untuk karpet 7 dimensi ini juga sudah ada coil mat-nya. Nah coil mat ini berfungsi agar kotoran tuh mengendap di dalamnya coil mat ini. Dan cara bersihkannya juga gampang banget. Kalian tinggal lepas klipnya aja dari karpet 7 dimensi ini, terus tinggal kalian kibas-kibaskan atau bisa juga divakum. Gak hanya untuk Innova Zenix, untuk Innova Reborn atau mobil Toyota lainnya juga tersedia di keranjang kuning.